Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para viewers yang hormati. Hari ini Kak Syah nak sediakan masala dosa. Untuk masala dosa kita kena sediakan ubi kentang. Ubi kentang, masala dosa means kita sediakan inti dia, inti ubi kentang. Ya, kita letak masala. Seperti kita letak garam masala semua ya. Okey, ini ubi kentang ni saya dah rebus dan sejukkan air dia. Sudah kering ya, you tengok ya, dah kering. Sekarang saya potong dia kecil-kecil lah, lebih kurang ya. Tengok ya, saiz sederhana besar ya. 4 biji ya. Okey. Belum. Okey, saya sekarang tadi saya dah rebus. Saya dah keringkan air dia. Sekarang saya kupas kulit dia dan potong dia kecil-kecil dan saya tunjukkan pada anda bahan-bahan seterusnya ya. Ini dia ubi kentang ya yang telah direbus ya. Ini dia. Saya dah potong ya. Potong besar sikit ya, jangan potong kecil sangat sebab kita dah rebus dia kan sehingga dia lembut. Jadi kalau anda potong kecil dia akan menjadi hancur. Ya, masalah ubi kentang ni kan dia punya inti ni kita kena sediakan dia kuah dia agak kering ya. Okey. Okey, ubi kentang 1 biji tomato yang agak besar ya, saya dah potong kecil juga. Ni dia ada halia dan juga bawang putih ya, yang telah dikisar ya, lebih kurang 1 sudu makan, 1 tangkai daun kari. Ini dia, bawang merah yang agak sederhana saiz saja ya, potong kecil. Saya nak dia punya jus ya, jus limau nipis. Ini dia garam masala ya, serbu garam masala. Anda boleh beli ya, ada jual di kedai apa-apa jenama pun boleh. Saya nak gunakan serbu kunyit, minyak sapi, minyak masak. Okey. Dan juga daun ketumbar ya. Okey, panaskan kuali. Saya gunakan lebih kurang ya 1 sudu besar ya minyak sapi untuk goreng ubi kentang yang saya telah rebus dan telah dipotong ya. Masukkan ubi kentang, goreng dulu. Tujuan saya goreng ya supaya kekalkan ya, tidak mudah hancur ya. Ubi kentang ni saya dah goreng ya dalam minyak sapi, saya tak keluarkan ya. Perlahankan api, masukkan minyak secukupnya untuk tumis bahan-bahan lain. Tak payah gunakan banyak minyak ya. Masukkan bawang, halia dan daun kari tumis sehingga kuning kemasan ya. Bawang ni semua larut. Masukkan serbuk kunyit dulu ya, sedikit ya. Lebih kurang setengah sedikit ya. Masukkan tomato. Tumis selama 2 minit. Masukkan 2 sudu teh ya, serbuk garam masala. Masukkan sedikit air di tengah. Sedikit garam. Garam secukup rasa anda. Jangan masukkan banyak. Sebab tepung tose nanti pun ada garam ya. Tose ya, saya ada resepi ya. Resepi saya ada macam mana nak sediakan tose, chutney, tomato, chutney kelapa semua. Saya hanya sediakan masala tose, artinya masala rempah ya, rempah ubi kentang. Saya tunjukkan pada anda macam mana sediakan dan macam mana kita stuffing dan makan ya. Okey.
So saya dah masak ya. Anda harus masak agak garing. Seterusnya masukkan ni dia. Ubi kentang ya yang kita sediakan. Ada orang letak rempah cili kering pun ada. Okey. Kita kena gulung macam ni ya. Ni dia masala tosai ya saya dah sediakan. Yang penting di sini masala di ubi kentang ya. Macam-macam cara anda boleh sediakan. Okey, ini satu cara saya sediakan. Anda kalau makan di restoran dia akan bagi kari dal, chutney, kelapa chutney, tomato ya. Kalau anda pandai makan ini saja, anda boleh makan dengan ni ya. Kalau dia punya masala dia sediakan dengan cara yang sedap, memang sangat sedap. Okey. Okey, saya dah makan dan tunjukkan pada anda ya. Memang dia sangat sedap ya. Makan dengan masala dosa macam ni pun dia sangat sedap. Okey, jemput makan ya para viewers ya. Kalau anda nak buat dosa, ada resipi saya dalam sangat simple saja. Okey. Resipi makanan ni kegemaran orang India ya. Resipi saya, resipi dosa. Di situ saya dah tunjukkan chutney kelapa dan chutney tomato. Saya punya resepi kari dal pun ada, anda boleh sediakan ya. Dan sediakan masala ni di rumah. Kongsi makan dengan keluarga anda memang berbaloi dan sedap ya. Kacan ucapkan terima kasih untuk para viewers. Selamat mencuba resepi Mami Kak Shani. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye-bye.